Tapi Nobu, kita lihat Instagram kamu dulu di private, sekarang Instagram kamu dibuka, apa alasannya? Karena waktu itu aku private, banyak muncul fake account yang banyak banget. Untuk? Aku nggak tahu alasan mereka apa. Cuma aku berpikir sangat takut jika mereka menyalahgunakan atas nama aku itu. Oke. Sekarang followers kamu bertambah sangat banyak sekali. Ada beberapa netizen yang mulutnya sangat luar biasa sekali. Aku juga nggak nyangka ada netizen mulutnya seperti itu ya. Mereka bilang katanya kamu Aji Mumpung, mendapatkan endorsan, kemudian diundang ke stasiun TV, menjadi bintang tamu di YouTube channel, segala macam. Tanggapan kamu dianggap Aji Mumpung? Kalau untuk tanggapan netizen, pasti aku dengar juga. Dan menurut aku, ada juga ya yang asal lah ngomong. Tapi nggak sampai masuk ke hati lah. Kalau Aji Mumpung ya, itu aku nggak bisa memungkiri ya. Kalau Aji Mumpung. Berarti kamu setuju juga dibilang Aji Mumpung? Dibilang Aji Mumpung ya, aku nggak bisa menangkis. Okay. Tapi harus mensyukuri ya. Mensyukuri. Tapi itu jalan yang baik juga untuk memulai karir di dunia. Maksudnya tapi untuk dikenal orang dengan hal yang positif pasti pengen ya. Ketika menjadi terkenal, apapun itu, karena apapun itu, banyak cewek-cewek yang DM sih. Banyak, lumayan. Apa isi DM rata-rata? Direct message-nya? Rata-rata ya mau minta kenalan, terus support. Oh ya? Link. Link maksudnya networking, pekerjaan. Pekerjaan, ya. Ada. Jadi yang support kamu malah banyak ya? Ya, banyak puji Tuhannya ya, banyak. Ada juga beberapa yang jadi teman ini, teman chat juga. Ketemuan? Enggak sempat belum. Hati-hati, karena biasanya sebuah masalah diawali dari ketemuan. Siap. Apakah kamu pernah kepikiran untuk collab bareng seorang Jessica Iskandar? Iya. Apa nih? Bikin video. Oh, bikin video. Oke, kita harus di atas 19 detik ya. At least 15 menit lah kalau buat YouTube. No. Ya, video YouTube ya, konten YouTube. 5 menit, 10 menit ya. Kalau diundang oke. Nggak diundang juga nggak apa-apa. Datang tak diundang dong. Yeah. Jelangkung jadi. Kamu ada rencana buat collab sama Nobu? Aku sekarang lagi berhenti YouTube, jadi belum bisa collab-collab. Ah sayang, bukan masuk video YouTube, tapi mungkin video yang lainnya ya. Di orang lain. Iya, gitu ya, bisa di-share lewat link ya. Di TV dong, supaya kita bisa nonton juga video yang menghibur, konten yang menghibur ya. Oke. Kita mau nanya sama Nobu dan juga Jessica Iskandar. Iya. Buat kalian berdua, titik terendah dalam hidup kalian. Waduh, berat banget pertanyaannya. Ya ada beberapa sih, nggak bisa dibilang satu atau dua gitu, beberapa. Misalnya apa? Misalnya, ya yang kemarin bisa jadi salah satu. Yang kemarin tuh kira-kira tahun lalu bulan Juni, Juli. Tahu sakit aja itu bisa jadi tantangan tersendiri, titik terberat. Karena aku hidupnya tuh sehat banget, jadi kadang kalau sampai sakit tuh aku bisa, dari sakit itu bisa tambah drop sendiri, mikirin kenapa bisa sakit gitu. Jadi ya titik-titik terendah adalah pasti di sepanjang hidup.